Atlet wanita negara Queenie Ting perlu tunggu 2 tahun lagi untuk meraih emas di temasya Sukan SEA apabila mengakhiri saingan di tempat kedua dalam acara lempar cakera sebentar tadi. Acara yang berlangsung di Stadium Morodok Tekok itu menyaksikan Queenie sekali lagi terciduk kepada pesaing utama dari Thailand, Sebentar selepas wakil Malaysia itu mencatatkan rekod 50.73 meter sekaligus membawa pulang pingat perak untuk negara. Just another lesson.